Selepas ini kita akan dapat menyaksikan kita sudah ada 4 bot. Yep. Bermakna bagi kita memasuki ke acara bagi mereka kejuaraan. Inviting to the ring our first fighter for the first title bout this evening. Put your hands together for Toshiko Era of Japan. Disebut dijemput untuk naik ke pentas. Ini adalah perlawanan untuk merebut tali pinggang kejuaraan. Tali pinggang kejuaraan. Toshihiko Era dari Jepun. Dia memakai seolah-olah dia orang Sarawak sekarang. Toshihiko Era berada di ranking ke 132 je. Ya. Dan 738 keseluruhannya ke di dunia. Begitulah aksi dari petinju dari Jepun ini. Dia menarik perhatian penonton-penonton di Sarawak khasnya dengan pakaian ala Sarawak dia. Betul. Naik ke pentas. Yang mirip saya kira. Ya. Ladies and gentlemen, his opponent for his title, all the way from India, Pawan Kumar Arya. Ini adalah perebutan Asian Boxing Federation dari WBA, WBC, tetapi ini bahagian Asia. Untuk merebut tali pinggang, inilah tali pinggang yang akan menjadi perebutan untuk kejuaraan sebenarnya, Iqbal. Ya, Ji. Gentlemen, to the many joining us here inside the indoor stadium of Sarawak, our first title bout for the evening. This is 10 round of actions for the Asian Boxing Federation Flyweight Champions. Introducing, in the red corner, the defending champion of this title, weighing in 115 pounds with an impressive record of 20 wins, 15 coming by the way of knockouts and 3 losses, from Japan, Toshihiko Era. Aksi yang ditunjukkannya. And trying to take that title away from him. His challenger this evening, weighing in 115 pounds. 5 wins, 4 coming by the way of knockout and 1 loss. All the way from India, Pawan Kumar Arya. Dari India baru disebut Pawan Kumar, dia merupakan seorang petinju yang begitu bahaya. Yep. Dari 5 kemenangan yang diperoleh sebelum ini, 4 KO. KO. Hebat. Hebat, Ji. Jadi saya kira Toshihiko perlu mempertahankan kejuaraannya. Dengan Pawan bukan laluan mudah diberikan oleh Pawan juga sebenarnya. Berdasarkan rekod terdahulunya, 4 KO dari 5 perlawanan yang dimenangi. Tapi kalau mengikut persembahan, mengikut pertandingan dilalui oleh petinju-petinju ini, petinju Jepun ini lebih banyak mengambil bahagian sebelum ini. Berbanding dia sudah berpukul lebih 20 kali dia masuk gelanggang. Satu permulaan yang nampaknya bagi petinju Jepun Toshihiko Era cuba untuk lancarkan serangan awal. Tetapi lebih berhati-hati nampak blocking dilakukan oleh Pawan Kumar. Pawan lebih tinggi. Reach yang cukup baik. Dia, itu sebab dia menggunakan jab banyak. Apa helah petinggi Jepun ini. Itu Pawan hadir dengan tumbukan demi tumbukan. Tanpa henti.
peluang dipungut dan blocking yang dilakukan oleh Toshihiko juga yang nampaknya tidak pedulikan oleh Pawan kesungguhan dan tiada peluang diberikan. Satu tumbukan yang non-stop ataupun terlalu bertalu-talu diberikan oleh Pawan. Oh, nampaknya satu tumbukan yang padu nampaknya walaupun hook yang dilakukannya itu begitu berkesan sekali. Betul. Untuk standing order sekarang ini. Standing count yang diberikan ataupun tidak diteruskan. Sukar laluan bagi Toshihiko Era. Pawan tambah henti selagi merasa. Dia ada peluang, dia terus melancarkan serangan demi serangan. Hook yang dilakukan, hook juga oleh Tokihiro. Apakah yang menghitung kali di situ? Tiga kali ya sebenarnya. Apakah yang dilakukan oleh satu kesemian bagi Pawan kerana dia mempunyai reach yang cukup berbanding dengan lebih daripada Tokihiro. Tidak perlu ruang yang dekat sebenarnya Ji bagi Pawan. Ya. Sepatutnya Toshihiko ni dia sepatut merapatkan dirinya lebih ini dan bukannya membenarkan ada ruang buat Pawan. Kalau begini memang memberikan kelebihan kepada Pawan untuk melancarkan serangan. Saya kira Toshihiko sudah pun terkesan bila perlu fokus. Ya, dia mengambil kesempatan sekarang mungkin dia cuba untuk mengambil nafas ataupun cuba untuk menteramkan keadaan dirinya sekarang. Setelah dia rasa, jab yang mengenai sasaran tetapi belum ada mengacau untuk melakukan satu hook. Dia mempunyai kelebihan ketinggian dan juga 10 saat lagi untuk pusingan yang pertama kepada kedua-dua petinju ini. Tetapi nampaknya bagi petinju Jepun, Toshihiko mencari arah yang tidak kesampaian, yang tidak kedapatan sebenarnya. Betul Ji, itulah dia sebenarnya. Pawan mengambil kesempatan sekali dia melepaskan tumbukan apabila dia menyedari Toshihiko tidak bermaya, tumbukan itu terus dilepaskan bertalu-talu Ji. Kecepatan tangan Pawan juga, cepat dia tumbukannya juga begitu baik sekali. Tindakan susulan yang begitu kemas yang dilakukan apabila dia mendapat peluang, dia tidak mengizinkan, dia guna kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Tepat keputusan Pawan pada ketika itu. Ya. Dan saya menjangkakan sebenarnya berlakunya tamat perlawanan lebih awal tadi, tapi tidak sebenarnya. Nampak seakan-akan begitu sebenarnya Iqbal. Tapi ketahanan petinju Jepun ini juga seharusnya dipuji. Walaupun dia diasak, walaupun dia hanya melakukan blocking, tetapi dia mampu untuk memberikan serangan. Dan pusingan yang kedua, Toshihiko cuba untuk melancarkan serangan. Tapi nampaknya dicuba untuk merapatkan jurat atau merapatkan dirinya tidak diizinkan oleh Pawan. Pawan ya. Tumbukannya juga tidak begitu padu. Satu hook yang berjaya dilakukan, satu cross sebenarnya dilakukan oleh Toshihiko. Hook yang cuba dilakukan, akhirnya Pawan mengambil kesempatan itu. Saya kira tumbukan Pawan lebih bertenaga sebenarnya, Ji. Ya, dibandingkan dengan Toshihiko sememangnya kekencangan tumbukan oleh Pawan itu mempunyai kelebihan daripada Toshihiko. Perhatikan dia menggunakan kelebihan reach-nya itu untuk melakukan tumbukan. Dia mengambil kesempatan. Kenapa? Di bawah daripada bahagian pinggang. Ya. Yeah. Toshihiko yang rendah ini dicuba untuk apa yang akan dilakukan, hook yang terlalu jauh. Mudah saja satu langkah ke belakang yang digunakan pertahanan oleh Pawan. Pawan tampak yakin di sini. Ya.
jab demi jab yang dilakukannya. Dan Toshiko hanya membenarkan. Ya. Yeah. Saya juga agak kerana Toshiko mampu bermain secara open. Memang mudah reach tuji. Ya. Yeah. Dia mempunyai kelebihan di situ. Oh, satu uppercut yang dilakukan oleh Pawan. Jab demi jab memang dia memihak kepada Pawan. Dan dia melakukan jab sebelum melakukan tindakan susulan. Tetapi nampaknya dia melakukan jab begitu saja. Dia tidak mahu melakukan... melakukan mungkin tembakan yang lebih bertenaga lagi. Ya. Hanya jab. Rata-rata serangan dilakukan oleh Toshiko tidak kesampaian Iqbal. Tidak balas tiba-tiba yang dilakukan hook yang dilakukan oleh Pawan mengenai sasaran. 10 saat lagi untuk pusingan yang kedua. Toshiko hanya menunggu untuk, saya rasa, untuk menamatkan pusingan yang kedua ini. Bagi dia untuk mengambil kesempatan bagi mencari nafas, bagi mencari untuk melegakan keadaan. Dia berjaya untuk pusingan yang kedua walaupun... kehebatan ditunjukkan oleh Pawan dalam pusingan yang pertama tadi tidak dapat diteruskan dalam pusingan yang kedua, memberikan ruang kepada Toshiko, tetapi Toshiko tidak ada kesempatan, tidak ada ruang untuk dia mendapat temukan ataupun untuk mendapatkan mata. Memang tidak ada ruang diberikan oleh Pawan kepadanya. Memang sesuatu perlu dilakukan oleh Toshiko bagi menggerak langkah menyerang. Sebahagian daripada penonton dan tetamu VIP yang ada kita lihat dan kita tunggu pusingan yang ketiga sekarang ini. Sebelum ini 4 KO bagi Pang Kumar. Yep. Mungkin dia cuba untuk menggunakan pertemuan ini untuk mencari KO seterusnya. Tetapi walaupun kita perhatikan petinju Jepun ini rendah, tetapi persaingan yang diberikan, ketahanan dirinya juga agak begitu kuat, Iqbal. Ketahanan itu harus dipuji sih, kerana jika lihat pusingan pertama tadi, sebenarnya tiada ruang untuk dia melepaskan dirinya. Ya. Lebih berhati-hati nampaknya Pawan melakukan serangan Iqbal. Walaupun dia mempunyai kelebihan untuk melancarkan serangan yang lebih laju, mungkin sempat dia bercakap di situ. Bacaan dari petinju Jepun ini. Toshiko, kalau nak dibandingkan usianya, agak begitu jauh, Pawan. Iqbal. Sudah tentu dari segi stamina dia, Pawan mempunyai kelebihan itu juga. Iqbal sudah mengatasi angka 40-an berbanding dengan Pawan hanya 20 lebih tahun. 24. Satu keadaan yang masih lagi bertenaga, masih lagi kuat. Tetapi petinggi Jepun ini cuba untuk menggunakan pengalamannya. Oh, satu jab yang menepati sasaran. Tidak ada masalah nampaknya bagi Pawan. Dalam keadaan begini, Toshiko yang terlalu rendah itu susah. Sempat mereka berbuat dulu sebelum melakukan serangan. Itulah dia, saya jadi tertarik apa sebenarnya diungkapkan sebentar tadi Pawan yang bercakap. Ya. Ini Toshiko pula. Mungkin minta diserang ataupun ya, mungkin. Sedikit licin. Gelanggang licin saya rasa. Tadi mula-mula Pawan nak jatuh. Betul, lepas itu Toshiko pula. Ada saja apa bantahan yang dilakukan oleh Toshiko. Yang julung kalinya.
Tapi seharusnya pujian menang kalah pada Tukiko ni, pujian sepatutnya kita berikan kepada Tukiko. 49 tahun berbanding 20 tahun lebih, satu keadaan yang nampaknya begitu berani. Jurang yang jauh je. Ya. 10 saat lagi untuk pusingan yang ketiga. Ada 10 pusingan sepatutnya berlangsung bagi pertembungan ini. Dan tamat perlawanan pusingan yang ketiga. Sememangnya nampak kelebihan kepada peserta petinju dari India. Baik, kepada mereka yang sedang menyaksikan ini, sudah tentu anda juga sebenarnya sempat sudah boleh menyaksikan secara langsung acara kejuaraan tinju ini di saluran 122 TVS. Sudah tentu menantikan setiap aksi perlawanan tinju di kaca TV anda. Dan kepada anda yang masih lagi berhasrat untuk ke stadium tertutup Petrajaya ini, anda dialu-alukan atau berbuat demikian bagi memenuhi, bagi memberikan sokongan kepada petinju kegemaran masing-masing. Sekarang ini pertembungan di antara Toshimi Goera dari Jepun menentang Pawan Kumar Arya dari India. Masuki pusingan keempat G. Ya, satu keadaan yang nampaknya ketahanan kepada Tukiko, walaupun dia sudah berusia, tetapi perhatikan dia bersungguh, dia sendiri yang memberikan cabaran supaya cepat datang katanya. Itulah disuruh untuk bersungguh.